mengistimewakan Soeharto, menyia-nyiakan Soekarno. Dikutip dari buku Pelurusan Sejarah Indonesia. Selembar foto hitam putih menguak penderitaan Soekarno ketika tergolek sakit di Wisma Yaso, Jakarta, 15 hari sebelum ia wafat. Kedua pipinya terlihat bengkak, gejala fisik pasien gagal ginjal. Matanya sedikit terbuka, tapi tanpa ekspresi. Raut wajahnya menampak kepasrahan yang begitu dalam. Soekarno terlihat berbaring di atas sofa berukuran sempit dengan sebuah bantal. Kedua tangannya dicoba ditangkupkan. Siapa sangka, pria gagah inilah sang proklamator yang mengantarkan negara Indonesia ke pintu kemerdekaan hingga detik ini. Gambar ini dibuat secara diam-diam oleh Rahmawati Soekarno Putri bersama Guru Soekarno Putra, tanggal 6 Juni tahun 1970. Sebuah momentum bertepatan dengan hari ulang tahun Soekarno yang ke-69. "Dik, ikut yuk, saya mau motret Bapak," tutur Rahmawati kepada adiknya, Guru, kala itu. Rupanya, foto tersebut kemudian dikirimkan Rahmawati ke kantor berita AP dan dimuat di harian Sinar Harapan. Maka gemparlah, dan Rahmawati diinterogasi oleh Korps Polisi Militer. Rahmawati pun bertanya, mengapa dilarang memotret, memangnya status Bung Karno apa? Tetapi tak pernah ada jawaban tentang apa status Soekarno sampai detik ini. Jadi semua serba sumir, tak ada kejelasan tentang status Bapak sampai Bapak meninggal, kata Rahmawati kepada wartawan Sinar Harapan di kediamannya di Jalan Jati Padang Raya nomor 54A, Pejaten, Jakarta Selatan. Di saat kondisi penyakit ayahnya semakin kritis dan putra-putri ingin membesuknya, mereka tetap harus melapor dulu ke Pomdam Jaya, sehingga tidak dapat menengok setiap hari. Wisma Yaso yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta itu, padahal merupakan kediaman istri Soekarno, yakni Dewi Soekarno. Begitu pula Soekarno sendiri, dalam kondisi sakit masih tetap harus menjalani pemeriksaan oleh Kopkamtib 3 bulan sekali. Situasi seperti itu semakin menambah kalut keluarga Soekarno, setelah sebelumnya didera cobaan bertubi-tubi. Pada pertengahan tahun 1965, sebuah rumor mengabarkan, Soekarno mengalami koma, sehingga diperkirakan tidak bisa menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1965. Tetapi nyatanya, Soekarno hadir pada peringatan detik-detik proklamasi tersebut di Istana Merdeka, lengkap dengan pakaian kebesaran dan tongkat komandonya. Tahun berikutnya, setelah surat perintah 11 Maret, atau Super Semar diteken tanggal 11 Maret tahun 1966, keluarga Soekarno mendapat kiriman radiogram pada tahun 1967 berupa perintah supaya mereka keluar dari Istana Bogor. Maka kemudian di tahun 1968, Soekarno pindah dari Istana Bogor ke Batu Tulis, masih di wilayah Bogor. Ternyata, hawa dingin di Bogor membuat penyakit rematik Bung Karno semakin parah. Saat itu Soekarno ditangani oleh Dr. Surojo, dokter hewan. Bukti ini dikuatkan dengan dokumen riwayat penyakit Bung Karno di atas 7 lembar kertas tua yang warnanya sudah memudar kecoklatan. Kopnya bertuliskan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan Bagian Bakteriologi, Jalan Kartini 14, Telepon 354, Bogor. Menurut Rahmawati, penanganan Dr. Surojo saat itu pun hanya bersifat insidental. Lantaran rasa sakit makin tak tertahankan, akhirnya Soekarno mengutus Rahmawati untuk menyampaikan surat permohonan kepada Soeharto agar diperbolehkan kembali ke Jakarta. "Saya diterima Pak Harto di Cendana, menyampaikan permintaan agar Bapak dipindah ke Jakarta." Seperti yang terdokumentasi dalam foto Rahmawati tersebut, pipi Soekarno sudah membengkak, pertanda mengalami gagal ginjal. Kondisi makin kritis, hingga akhirnya, pada tanggal 11 Juni tahun 1970 mantan Presiden pertama RI itu dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Rupanya, pindah perawatan ke rumah sakit tidak seluruhnya menyelesaikan masalah. Perawatan yang diberikan tetap tidak maksimal dan peralatan medis seadanya. Pada saat dokter memastikan harus dilakukan cuci darah, upaya satu-satunya ini tidak dapat dilaksanakan. Alasannya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat tidak memiliki peralatan untuk cuci darah. Ini sama saja membiarkan orang cepat berlalu, tutur Rahmawati. Begitu pula dengan obat-obatan, tidak tersedia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat,
sehingga putra-putri Soekarno membelinya sendiri di apotek di Kebayoran. "Ada satu periode di mana saya tidak boleh menengok Bapak," ungkap Rahmawati. Dalam keadaan genting seperti itu, keluarga masih tetap tidak diizinkan tidur di rumah sakit untuk menunggui sang ayah. Mereka hanya boleh menunggu di dalam mobil di tempat parkir. Tak ada pula teman-teman yang bisa menjenguknya, kecuali Muhammad Hatta. Rahmawati mengakui, selepas tahun 1965, memang terjadi desoekarnoisasi. Semua hal yang berbau Soekarno harus disingkirkan sejauh mungkin. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Soekarno wafat di kompleks pemakaman Desa Bendogerit, Blitar. Lokasi itu dipilihkan oleh negara dengan alasan dekat dengan makam kedua orang tua Soekarno. Pihak keluarga sebenarnya mengajukan permintaan sesuai wasiat Soekarno, yaitu dimakamkan di Batu Tulis atau di lokasi lain di Bogor. Juga ketika gaung agar TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang KKN mantan Presiden Soeharto dikumandangkan, kembali tatkala Soeharto sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rahmawati meminta dicabutnya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. TAP MPRS itu intinya adalah mencabut mandat MPRS dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. "Secara pribadi saya berharap ada rehabilitasi dan TAP MPRS harus dicabut karena beban politik berbeda dengan beban pidana atau perdata," lanjut Rahmawati. Putri ketiga Soekarno itu pun hanya geleng-geleng kepala ketika mengetahui kondisi kesehatan Soeharto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina mulai membaik. Semua orang juga tahu betapa luar biasa dan istimewanya fasilitas untuk Soeharto. Tetapi Rahmawati sama sekali tidak menaruh rasa dendam. Yang ia inginkan hanyalah kebenaran sejarah.